ribut. Lu rese bener lu. Cepet. Yuk. Cepet sih. Jun, yang tadi tuh temennya Romi. Pasti dia menelakain lo. Pokoknya Jun, mulai sekarang lo harus hati-hati ya. Iya Nat, makasih ya Nat. Penampilannya beda. Ya dong, ibu kan dari salon, potong rambut, beli baju baru. Bagus nggak? Gimana menurut kamu, ibu? Ngomong dong, punya mulut kan? Hah? Ibu pakai gaji saya buat ke salon. Iya, kenapa? Kamu nggak rela? Hei, Jun. Kamu tahu kalau kamu kasih uang buat orang tua ke salon itu namanya pahala. Ngerti? Tapi Bu, minggu ini saya harus bayar uang sekolah. Alah, percuma dong. Kamu kan bisa cari duit. Itu ada tuh bajai warisan bapak kamu. Eh, kamu udah makan belum? Kalau kamu belum makan, nih, ini uang 3.000. Ambil. Ibu nggak sempat masak, jadi kamu beli aja makanan di warteg depan ya. Gue janji, gue nggak akan biarin orang hancurin lo, Chan. Hey, Jen. Hey, lo Nil. Ngapain lo kesini? Enggak, tadi aku sekalian lewat aja ya. Aku mampir kesini. Woy Jun, aku punya berita penting banget buat kamu. Berita apaan, Nil? Tadi siang, pas pulang sekolah aku kan nyari kamu. Kamu udah gak ada. Aku ngeliat nih Jun ya, sama mata kacamata aku sendiri, si Rian mutusin Nadia. Ah, jangan ngaco lu. Sungguh Jun. Itu mungkin sebabnya. Nadia tadi siang minta bareng gue ke bengkel naik bajaj. Jun, nah ini saat yang tepat banget buat kamu deketin si Nadia. Hai Jun. Eh Rin. Ini buat kamu. Aduh Rin, aku udah bilang ngapain sih repot-repot kayak gini. Aku nggak repot kok. Dimakan dong. Oh iya Rin, kenalin Onil, teman sekolah kita juga. Halo. Aku Rina. Aku Onil. Ah. Jun. Aku pulang ya, soalnya udah malam.
Iya. Jangan lupa dimakan. Iya, makasih ya, Rin. Dah. Dadah. Dah, Daniel. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Hei, Mil. Lu kenapa? Aku tidak pernah melihat wanita yang bisa membuat jantungku berdebar-debar, Jun. Hai, Nat. Gue pengen minta maaf soal kejadian kemarin. Gue ngaku emang semua salah gue. Gue ngelarang lo untuk bergaul. Tapi gue janji kok, gue bakal ubah semua. Nat, please. Gue gak bisa lepas dari lo, Nat. Terus, lo mau gue ngapain? Gue pengen kita jadian lagi. Gue janji kok, gue bakal ngerubah semua sifat jelek gue. Oke, tapi gue gak mau dibatasin dalam bergaul. Oke. Janji ya? Gue janji. Bacanya mau kita hancurin aja, John, sekarang. Jangan di sini, bisa mengundang perhatian orang, tahu nggak? Bahaya. Iya, bahaya. Sekarang kita curi baja ini. Jangan dicuri, kita pindahin aja terus kita hancurin. Iya, kita bawa. Lo bego amat sih lo. Udah, cepet. Gue depan. Akhirnya gue dapetin juga lo baja ya. Ini bajanya nih. Kenapa lu, John? Kenapa lu? Ini mata gue, tau gak? Ini gue tau mata lu kenapa. Ini kena antena. Ngajar nih, bacai. Udah gue belasin, John. Aduh. Lu kenapa sih ke orang cacingan? Jelek, kamu. Ujung kiri. Mau gerak. Nadia, ketika panas menyengat hati, aku ingin datang membawa sepotong awan. Ketika gelap membekap malam, aku ingin datang bersama cahaya bulan dan membuatmu tersenyum, seperti senyummu yang hadir dalam mimpiku semalam. Dari siapa nih? Nggak tahu gue. Gue nemu. Nggak mungkin lo nemu pasti di seseorang. Iya, tapi gue nggak tahu siapa yang nulis puisi ini. Pasti dari supir bajaj itu. Gue nggak tahu. Orang baru nemu di sini kok. Jun, gue boleh gak bentar nggak? Boleh. Tapi jangan dipegang, tangannya kotor. Gue lagi jatuh cinta, Jun. Jatuh cinta? Sama cowok lo itu? Sama yang nulis puisi ini, Jun. Kata-katanya bagus banget, puitis banget. Nadia, ketika panas menyengat hati, aku ingin datang membawa sepotong awan. Ketika gelap membekap malam, aku ingin datang bersama cahaya bulan dan membuatmu tersenyum seperti senyummu yang hadir dalam mimpiku semalam.
Lu suka gak, Jun? Asik. Gue suka banget, Jun. Makanya, gue jatuh cinta banget sama nulis puisi ini. Tapi gue gak tau siapa yang nulis, Jun. Gue nemuin di lantai sekolah. Lo ngeliatin tulisannya gak? Enggak, kenalin. Pokoknya gue bakal nyari siapa yang nulis puisi ini dan gue bakal bilang ke dia kalau gue jatuh cinta sama dia. Gue ke dalam dulu ya. Iya. Anterin gue ke toko buku. Sekarang? Iya, lo gak ada cara apa-apa kan? Enggak kok. Yuk. Ayo. Jun, gue mau nanya deh. Sebenarnya lo udah masalah apa sih sama kakak gue? Enggak ada apa-apa kok. Benar. Iya, gue cuman gak enak aja sama kakak lo. Kenapa emangnya? Kan dia gak berhak ngarang gue deket sama lo, Jun. Pokoknya gue janji, kalau dia ngapa-ngapain lo, gue yang tanggung jawab. Oke? Makasih ya, Nat. Kebeli bukunya. Hei, itunya kaitin dong, cepetan. Iya, sabar. Macan! Macan! Gimana? Macan! Jun! Hati-hati, Jun! Macan di mana, Nat? Macan siapa? Macan. Apa? Bajai gue. Kita harus ke rumah sakit sekarang, Jun. Tangan lo luka begini, yuk. Nggak usah, Nat. Macan. 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 Kita ke rumah sakit sekarang ya. Nggak usah, Nat. Gue harus cari bajai gue, Nat. Aduh, Jun, tapi tangan lo luka. Yuk, gue anterin lo pulang sekarang. Kita obatin lo sekarang ya. Yuk. Aduh. Lo udah obat merah, Jun? Ada, Nat, di laci bawah TV. Gua ambil dulu ya. Iya. Aduh. Sakit, Nat. Tahan, Jun, tahan. Seandainya lo bisa jadi pacar gue, Nat. Besok-besok jangan lupa diobatin ya, Jun. Biar cepat sembuh lukanya. Iya, Nat. Jun, kamu kenapa?
Nggak apa-apa kok, Rin. Cuman habis tabrak motor aja kok. Hah? Ya ampun, Jun. Sakit ya? Aduh. Hai, Rin. Nadia. Rin! Rina! Kenapa dia, Jun? Gue juga nggak tahu, Nat. Bete, sepul. Alah, datang-datang udah cemberut. Kenapa sih, Rin? Tuh, di rumahnya Jun ada cewek. Cewek? Siapa? Nadia. Dia tuh emang dasarnya genit sih, Bu. Udah punya pacar, masih aja nyosor si Jun. Jangan nuduh sembarangan, Rin. Barangkali aja mereka cuma temenan. Bu, temenan gimana sih, Bu? Jun kan tangannya lagi luka nih. Nah, terus yang ngerawat tangannya Jun itu ya Nadia. Mana mungkin mereka temenan? Gimana kamu mau bikin si Jun simpatik? Sikap kamu aja kayak gitu. Bu, ini ada apaan sih? Lah, kok Karina datang-datang mukanya dilipet begitu sih? Ini kakak kamu lagi cemburu. Si Jun sama cewek. Belum apa-apa udah cemburuan gitu, Rin. Ayo dong, jangan patah semangat. Ah, udah, gak usah dibahas lagi. Pokoknya denger nih ya semua, mulai detik ini, mulai hari ini juga, Rina bakal ngelupain Jun. Titik. Ya udah deh, daripada marah-marah, mendingan kamu makan, Gi. Gak mau ah, jangan nafsu. Apa sih? Jun, aduh enak ya sore-sore begini duduk-duduk depan rumah ya. Emang kamu pikir kamu anak pejabat apa, ha? Bisa leha-leha ya? Bu, saya hari ini nggak narik. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya setiap hari itu kamu harus nyetar uang ke ibu. Kamu mau nggak makan hari ini, ha? Bajaj saya hilang, Bu. Itu bukan urusan ibu. Kamu tahu, setelah bapak kamu meninggal, tugas kamu tuh hanya mencari uang buat kita makan. Hah? Kamu mau kemana? Mau kemana? Saya mau nyari bajaj saya, Bu. Nggak usah. Cuci piring dulu di belakang. John! Ih, ini anak nih. Kalau orang tua lagi ngomong, nantung aja ngeloyer pergi. Dasar anak atau sopan santun. Awas ya, kalau pulang nggak bawa uang setoran. Akhirnya ketangkep juga lo, Jay. Kita tinggal hancurin aja, Mong. Oh, ini udah deket kayak gini, mau ngapain lagi deh sekarang? Ya mau kemana lo? Mau hancurin nih, puas gue nih. Perasa puas gue nih ntar. Jangan-jangan ada hantu. Wah, takut gue. Jangan gitu dong lo. Ya gue juga gak tahu lah. Makin kencang, Mong. Ayo lari, Mong. Ayo, Mong. Cepetan, Mong. Mana lagi nih, John? Gue juga bingung. Lu sih nggak sampai. Mobilnya jalan ngejar kita, Mong. Aduh, Mong. Pinggang gue sakit. Tangan gue sakit nih. Lu tuh di mana sih, Chan? Ya jangan biar kita lagi, Mong. Ayo, Mong, lari, Mong. Bajai lagi. Jumping dia. Mana ya?
Macan pulang. Macan, kamu pulang. Macan, akhirnya lu pulang juga. Sorry ya, Chan. Gue yang bikin lu diderek. Gara-gara gue parkir sembarangan. Gue janji, Chan. Gue gak akan teledor lagi. Macan. Ayo kita ke sekolah yuk. Bang, bang. Sekarang back teror bom Bang Jun, Jakarta. Ah, yang bener kamu, Dot. Iya. Nih kalau enggak baca, baca aja nih koran. Gue bingung. Apa sih yang dicari sama teroris itu? Kan yang jadi korban rakyat kecil juga. Udah, jangan make omong. Bang Jun, ikut ya Bang Jun. Sampai sekolahan di Dot ya. Boleh. Yuk. Yuk. Eh, Rin. Berangkat bareng yuk. Gak usah. Aku bisa naik bus kok. Kamu kenapa, Dot? Au, cemburu kali. Cemburu? Cemburu sama siapa? Ah, tahu ah. Udah yuk. Sekarang kita berangkat sekolah. Ayo. 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 Hah, katanya bajanya hilang. Kok ini Toto bisa ada lagi? Iya, Bu. Tapi sekarang udah balik lagi. Balik lagi? Emang nih baja hewan peliharaan apa? Ini pasti hanya kalkal-kalkalan kamu aja ya, supaya kamu gak nyetor ke ibu ya. Hah? Ya kan? Ya kan? Enggak, Bu. Saya... Alah, gak usah banyak alasan. Awas ya, nanti malam kamu harus nyetor lebih banyak. Hah? Ini juga anak kecil kerjanya setiap hari numpang melulu. Bayar dong. Maunya aja gratisan. Ayo, Dot. Kita berangkat sekolah. Yuk. Jun, tangan kamu kenapa tuh, Jun? Gak apa-apa kok, cuma lecet aja. Apaan ini, Nil? Ini buku buat Onil belajar, Jun. Sebanyak ini? Jun, kita sebagai pelajar harus banyak belajar. Biar pinter. Iya, iya, iya. Gimana tangan lo? Udah mendingan kok, Nat. Gue bawain obat buat luka lo biar cepet sembuh. Tapi udah di kelas, ambil yuk. Udah, ayo. Ikut, Onil. Enggak, Onil. Onil mau belajar aja. Yaudah deh, ya. Jun! Kalian bebas pasangan terasi. Aduh, aku sakit perut lagi. Ini si kutu busuk nih. Gua kerjain. Hah? Cara aku? Aduh. Kok ada maling sih di sini? Aduh, celana masih dimalingin. Hah? Aduh. Bilang sama si Jun. Jangan deketin cewek gua lagi. Ngerti lu? Iya. Aduh, kalau kayak gini gimana nih? Aduh, keluarga aku gimana ya?
Rian, dia mengambil channel Onil, Jun. Katanya kamu nggak boleh deketin Nadia. Tunggu bentar ya. Eh, Nat, lu mau kemana? Gue mau nyari Rian dulu. Kok bisa jadi kayak gini sih, Nil? Tau. Macan. Ngapain dia di sana? Lu ada di atas ring basket, Nil. Iya. Oh. Eh, kita kesana yuk. Iya. Ini bukunya Om Nil dulu. Ya udah, gak usah. Mendingan ngurus celana lu dulu, ayo. Rasain itu. Eh, lo gak berperi kemanusiaan banget ya. Sekarang ambil. Sorry ya, gue gak mau dibilang sok pahlawan. Gue gak minta lo jadi pahlawan. Gue cuma mau lo bertanggung jawab atas apa yang lo perbuat. Lo kan yang menurut lananya Onil di atas itu. Lo nuduh gue? Iya. Lo ngelakuin ini karena lo gak suka Jun deket sama gue. Iya kan? Enggak. Sekarang ambil selananya Onil atau kita putus, oke? Okay? Iya, oke. Okay. Gua ambil ya. Gak mau, sakit. Ini ketemu sop. Ambil celananya gak becus lo. Tahu kenapa nih, Nil? Macan? Macan? Duh. Gimana nih, Nil? Aduh. Lu tuh kenapa sih? Jangan begini dong, Chan. Jun, baju kamu aneh ya? Nggak normal nih. Ya makanya itu gue namain dia si Macan. Sini, biar Onil yang periksa. Wah, ini pasti pengapianan yang gak beres nih, Jun. Lu yakin bisa, Nil? Tenang, Jun. Ondel jago nih mesin. Ini yang mungkin. Nah, pasti beres, Jun. Bener, yuk. Jun. Yuk, kita coba. Ayo. Eh,
Iya. Lu hebat, Nil. Hebat, Bang. Ayo, kita berangkat yuk. Gak tau, bos. Biasanya lewat sini nih dia. Lewat sini? Iya. Oh, gitu. Tolong antar ke jalan maritim. Maaf mas, saya nggak narik. Nanti aku bayar ongkosnya 50.000. Iya deh, silakan masuk mas. Buku-buku aja sih, lu buat bajai juga, Jun. Iya. Bener. Bahan-bahan semua sudah lengkap. Ya, semuanya ada dengan saya. Oke, nanti kita bicarain lagi. Kalau nyetir jangan sembarangan. Maaf, mas. Saya enak ya. Perutnya aja. Ya, maaf. Gak sengaja. Stop. Nih, ongkosnya. Makasih, mas. Makasih, mas. Jun, orang itu baik banget deh. Masih kita dikasih 50 ribu, kita bisa jajan. 50 ribu nih. Ayo, mas. Asik. Ada yang ngeliat lu masuk ke sini nggak? Nggak ada. Dari mana aja kamu? Narik bajai, Bu. Narik bajai sampai siang begini? Mana duit tarikannya? Jangan semua, Bu. Kenapa? Nggak boleh. Tapi kan saya mesti bayar uang sekolah, Bu. Itu urusan kamu. Besok kan kamu bisa narik bajai lagi, dapat duit lagi dong. Ayo, sekarang anterin saya ke rumah Ibu Wiwik. Saya mau arisan. Ayo cepat. Iya, Bu. Chan, ayo anterin Ibu arisan. Ayo, buruan. Iya, Bu. Chan, ayo dong. Kamu ngomong sama siapa? Ayo dong cepetan dong nyalain mesinnya dong. Iya, Bu. Ayo dong, Chan. Jun! Mau nganterin Ibu nggak sih? Maaf, Bu. Mesinnya mogok. Dasar pemalas. Dasar bajai bego, bajai sialan. Bilang aja kamu nggak mau nganterin Ibu. Awas ya nanti malam kamu nggak akan dapat jatah makan malam. Ngerti kamu, Jun? Kamu nggak mau nganterin Ibu. Apa ini? Aduh, kok hitam-hitam begini sih? Aduh, dasar bajai rongsokan. Dengar ya Jun ya, besok kalau kamu nggak mau jual bajai ini, Ibu yang akan jual. Ah.
sini kamu cuciin ya. Terus-terus kamu ngepel lantai sama pakaian kotor yang ada di belakang. Kan udah bersih, jadi kamu tinggal setrika ya. Oh ya, jangan lupa teras depan kamu bersihin juga ya. Tapi saya lapar, Bu. Kamu ini belum kerja udah ngeluh lapar. Kerja dulu dong baru makan. Tapi saya kan udah narik bajai, Bu. Heh! Emang kamu pikir kerja kamu cuma narik bajai aja? Terus nyuci piring, ngepel lantai, bersih-bersih rumah, itu kerjaan siapa? Hah? Kerjaan ibu? Kamu pengen ibu yang mengerjakan semuanya? Jun, emang kamu pikir ibu ini pembantu kamu? Iya? Awas ya, pokoknya begitu ibu pulang, kerjaan harus sudah pada beres semua. Ngerti kamu? Kalau Bapak masih ada, ini semua nggak mungkin terjadi.